Selamat malam, apa khabar semua? Saya Sim, 大家晚上好. 我的名字叫沈志群, 来自槟城. Saya datang dari Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini adalah pentas pemuda. Kita nak bicarakan isu-isu orang muda. Dan selalunya isu ini diabaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita mempunyai bala, minyak, kelapa sawit, getah dan segala-galanya. Tanam apa, tumbuh apa. Orang rakyat Malaysia rajin bekerja. Tiap-tiap hari pagi kita pergi on the spot, on time pergi kerja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita dijanjikan pelbagai. Dijanjikan dengan tahap kehidupan yang lebih baik, high income society dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi masalah dengan orang muda, orang-orang muda sekarang adalah kita terpaksa menerima pelbagai cabaran, kesesakan jalan raya, gaji yang cukup rendah. Apabila kita kerja sepanjang bulan, lepas itu hujung bulan kita terpaksa makan mie Maggi. Dulu saya pun macam itu, saya kerja walaupun kerja sebagai engineer. Gaji tak berapa. Hujung separuh bulan gaji sudah habis. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pergi study, dulu kita kata kita berusaha supaya dapatkan beasiswa. Tetapi beasiswa kurang, tak cukup. Walaupun kita dapat pendidikan result yang baik, tetapi selalunya tak dapat. Terpaksa kita berhutang dengan PTPTN. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas study si kita sudah ada hutang yang begitu banyak. Ada yang RM20,000, RM30,000. Ya, baru-baru saya jumpa seorang kawan pergi study dapat RM70,000 hutang. Lepas kita graduate atau kita lepas daripada college, kita terpaksa beli kereta kerana pendidik kemudahan awam, pengangkutan awam tak cukup. Terpaksa kita beli kereta. Beli dulu kita mampu beli Toyota. Bapa-bapa kita boleh beli kereta Toyota. Tetapi sekarang kita terpaksa beli Viva. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana tak mampu. Ada yang tak mampu beli Viva, terpaksa naik motor kena hujan dan sebagainya. Ini adalah masalah kita anak muda. Mengapa negara begitu banyak, begitu kaya, tetapi kita begitu susah? Dan tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan saja. Ada pula kena kahwin. Kahwin pun tak cukup. Wang hantaran terpaksa hutang pula. Betul? Ini lepas itu dapat baby. Baby pula susu naik, tepung naik, semua naik sekali. Dan kehidupan yang begitu teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah orang muda. Kita selalunya kata bersabarlah. Tak apalah kita kalau gaji tak cukup, malam kedua jual goreng pisang di pasar malam. Gaji tak cukup, pergi jual insurance. Kalau masih tak cukup, isteri kena kerja. Anak kita dihantar kepada ibu bapa kita. Ini masalah yang kita hadapi. Mengapa kita tidak terfikir? Kenapa yang kaya semakin kaya? Kenapa yang miskin terus miskin dan semakin miskin? Ini adalah disebabkan oleh pentadbiran yang begitu teruk sekali di bawah UMNO Barisan Nasional. Dan kita orang muda perlu ada keyakinan dan idealisme bagaimana kita boleh bersatu untuk mengubah sistem yang begitu korup, mengubah sistem di mana kapitalis dan kroni sahaja yang boleh maju, yang boleh mengaut keuntungan yang begitu banyak, tetapi rakyat jelata dibiarkan begitu sengsara sekali. Ini bukan isu pertama. Ada Melayu, Cina, India sama-sama sekali. Orang muda Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, semuanya mengalami masalah yang sama. Dan di sini Pakatan Rakyat, kita mahu satu perubahan yang besar demi rakyat tak bilang berbilang bangsa. Orang muda, orang tua dan sebagainya, wanita dan sebagainya, kita sama-sama membawa perubahan. Jadi kita kena membawa politik baru. Politik baru apa?
politik baru, kita mahu satu perubahan di mana pentak penstrukturan semula. Kita mahu ubah sistem pentadbiran yang korup. Kita mahu satu ekonomi yang lebih adil. Kita mahu turunkan harga minyak. Kita mahu turunkan harga kereta. Kita mahu turunkan harga barang. Dan kita mahu semua sekali menikmati kekayaan negara kita. Adakah kita boleh mencapai apa ni idealisme ini? Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan? Inilah semangat kita. Kita kena harus berjuang sebab dari dulu sekali, dari sebelum merdeka, kita ada anak muda yang menerajui perjuangan, perjuangan kemerdekaan seperti apa ni Haji Ishak Pak Sako, dulu anak muda Kesatuan Melayu Muda. Di negara China ada Sun Yat-sen yang berjuang untuk kemerdekaan daripada feudalistik itu Qing Dynasty. Di India kita ada anak muda Gandhi, Mahatma Gandhi, yang terus berjuang balik daripada England pergi India untuk memperjuangkan kemerdekaan. Semua arus perubahan dipelopori oleh anak muda daripada China, India, Malaysia, Korea, Indonesia tahun 1998. Semuanya anak muda yang membawa perubahan. Dan di sini pentas pemuda ini, kita mahu anak muda Malaysia, tak kira bangsa dan agama, harus bersatu. Kita harus bersatu. Tuan-tuan, tahun ini, tahun depan 2013 adalah masa perubahan untuk Malaysia. Kita harus membawa perubahan dan juga harapan baru kepada Malaysia. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi ini dengan semangat ini, haruslah kita bangkit anak muda bersama dengan wanita, dengan semua orang Malaysia, rakyat Malaysia, tak kira bangsa, agama, Sabah, Sarawak, harus bersama-sama kita bangkit untuk masa depan yang lebih baik, satu harapan yang baru untuk Malaysia. Sekian, terima kasih. Sesi Nandri Vanetta.